Let me introduce you to my partner, Dexter. Halo guys, welcome back with me Leo. Oke, jadi di video kali ini saya bakal bikin konten Claude cara melawan Popol ya. Kebetulan saya dapat lawannya Popol ini, musuhnya first Popol di game ini, jadi kita bakal langsung praktekin aja ya. Nah di sini lawannya juga banyak CC ya. Di sini ada Johnson, ada Sylvan, ada Vel dan Popolnya sendiri coy. Dan ya bisa dibilang itu hero stun semua sih. By the way, ini saya recordnya pisah ya, suaranya saya pisah biar saya bisa react, biar saya bisa kasih penjelasan juga ke kalian guys ya, biar lebih fokus. Okay guys, kita udah masuk di in-game-nya ya. Seperti biasa, emblem support saya rekomendasiin, dan item yang pertama kalian wajib pakai sepatu armor, dan spellnya udah pasti Vengeance. Ini bagus banget di meta sekarang ke Claude, dan ini buildnya. Kalian bisa screenshot atau bisa pause dulu videonya. Dan di sini landing awalnya tuh kalau gold lane ya, kalian berdiri di ambush ya. Gold lane bawah tuh ambush ini ya, saya rekomendasiin. Karena biasanya tuh mereka, nah ini kalau mereka nunjukin diri, kita bisa langsung cicil kayak gitu. Terus kita balik. Nah, pokoknya kita kalau mau ambil minion awal, usahain harus dapat coy. Karena wave awal tuh penting banget ya buat Claude itu. Ini kita harus ambil lagi. Nah, pokoknya kalau kita dicicil ya lawan aja guys. Pokoknya kalian tarik ulur. Nah ini gerobak, kalian tahan di sini ya. Kalian tahan. Kalian jangan nge-kill gerobaknya dulu guys. Ntar gerobaknya maju. Nah ini kita dicicil. Pokoknya kita ambil last hit. Kita taruh di belakang ya skill 2 nya. Soalnya bahaya. Baru kita balik. Ini kita fake recall ya, kita fake recall. Nah, Popol kira kita udah recall, ternyata enggak. Kita cicil lagi. Kita taruh skill 2 di sini lagi. Terus kita ambil gerobaknya ya. Oke, baru kita balik beneran. Kita langsung ke DHS ya ini. Kita harus cepet-cepet balik. Karena kalau enggak, kalian tahu sendiri lah Popol tuh. Hancurin turretnya cepet banget. Apalagi dia pakai emblemnya, emblem MM ini. Oke, kita cepet-cepet ke lane. Nah, dia udah skill 1 ya. Nah, kita cicil lagi. Woi, kita cicil terus dia, guys. Itulah gunanya kalian pakai sepatu armor, guys. Kalian gak terlalu tipis ketika kalian gak pakai sepatu armor, ya. Nah, sini kita tarik ulur lagi, coy. Sabar, kita cicil lagi. Ini dia pakai ulti, pakai Vengeance ya. Pokoknya kalian kalau pakai Vengeance, Popol itu nggak ada rasa ke kalian. Serius, nggak bohong guys. Apalagi kalian kalau udah punya DHS, itu kalian bisa, wah, one by one sama Popol. Dan Kupanya bakal langsung cepet mati guys. Karena Kupa sekarang dihitung sebagai minion, kalau nggak salah tuh. Kita ulti aja ini. Kita balik ya. Ini ada minion mid ya. Soalnya saya lihat Cecilionnya tuh di atas ya, lagi war. Jadi kita clear aja sementara ini. Sisilin kan di atas, jadi nggak apa-apa kita ambil 1 F ini. Terus kita terusin ke goldnya ya. Ini kosong soalnya, kita ambil gold. Nah, karena saya lihat Popolnya udah mau turret, kita recall dulu. Tapi kemungkinan bakal susah sih ini. Bakal susah defense-nya guys ya. Ini Popolnya langsung bisa bikin towernya sekarat nih. Udah pasti. Kita pakai ulti lagi. Oh, sekarat. Kita langsung ulti aja di sini. Mati sih dia ini. Nah, dia bakal mati di sini. Oke, nice. Nah, kita udah enak nih ya. Kita bisa ambil lagi tuh turret goldnya. Di sini Popolnya marah guys ya. Emot-emot katanya.
Popolnya ngamuk, guys. Oke, DHS sudah jadi. Ini udah enak banget nih, guys. Kalian Claudio DHS lawan Popol udah easy lah. Menurut saya ya. Tambah spell itu harus Vengeance. Makanya saya bilang Vengeance ini bagus banget buat lawan Popol. Kepancing ultinya. Ya udah enggak ada ulti, kita cicil, kita ulti. Dia pakai flicker di sini ya. 4-12 tadi ya. Jadi 6-12 dia bakal flicker lagi, coy. Kita ingat ya. Kita balik lagi. Ini ada Lancelot. Nah, ada Johnson. Oh, dia tabrak itu, guys. Ternyata. Wait, enggak kena. Mati situ sama Aldous. Kita kasih ke Aldous aja itu. Oke, nice. Ini Johnsonnya lagi. Dia mau lari ya. Kita balik. Ini ada wave. Gila, ditabrak turret saya, coy. Dikira Johnsonnya cuma mau numpang lewat. Oke, di sini kita bakal ambil tower bawah ya. Karena towernya belum hancur bawahnya. Kita butuh objektif juga biar map kita lebih luas. Wah, ada trap di situ ya. Ya, push. Kita bakal push bawah ini. Kemungkinan ada Popol yang bakal datang ya. Itu dia. Itu dia. Kita ambil stack di situ ya. Ini kita dapat tower bawah. Nice. Ya, kita udah ada Ice Golden Staff, udah enak banget nih. Nih, Popol nih. Mati nih Popolnya. Ini satu lagi nih Lancelot nih. Gak ada rasa kan Popolnya, guys. Itu efek Vengeance sebenarnya. Wish, ada Johnson. Ini lagi nih. Gak kena. Hajar di Aldous. Mati Aldousnya. Kita ambil stack. Wah, kita kena angin, kita balik aja. Oh, double kill dan slotnya. Nice. Fanny kita juga mega kill ya di atas. Nah, ini Popolnya mau bikin Windtalker ya, kalau kelihatannya dari item pecahan awalnya. Berarti dia nggak respect ke kita, guys ya. Harusnya dia bikin WON kalau mau lawan Claudio itu. Cuma kalau dia bikin WON, dia nggak ada damage sih. Eits, kena. Itu di atas lagi perang ya. Tuh, kalian lihat tuh kupanya, guys ya. Jadi kerupuk, guys ya, kena DHS Claudio. Nah, dia bakal ke bawah nih, dia bakal ke bawah. Jadi kita nge-stack di sini, kita tunggu. Oh, dia taruh trap di situ ya. Jadi kita kelihatan di sini. Wah, gila, nantangin, coy. Nah, tuh langsung mati kan kupanya tuh. Popol tanpa kupa, wah. Bukan hero sih dia. Ini kita masuk lagi, guys. Kita cicil kupanya tuh. Kalian lihat tuh damage-nya. 200-300. Wah, masih mau maju kupanya. Kita langsung kejar lagi kupanya, guys. Sampai kabur. Oke, nice. Dapat turut bawa. Kita brute force. Wah, udah enak banget nih udah brute force. Guys, Silvana di situ ternyata. Saya udah lihat sih tadi dia di map tuh. Apakah Leonard punya haki? Tentu saja tidak. Oke, kita bakal langsung ambil Little Wanderer ya. Ya, tapi ada Aldous, udah pasti ditonjok nih. Duar. Diambil, coy. Wah, di sini Popolnya kepala batu sih. Dia nggak bikin WON, guys ya. Dia maksa Queen Talker ini. Saya anggap orang-orang kayak gini tuh terlalu meremehkan ya, meremehkan lawan. Tidak respect item, coy. Ya, oke. Kita bakal bikin dia menyesal, guys ya. Ini Popolnya. Oke, nggak bisa. Ngapain? Oke. Untung nggak kena angka tadi sama filenya. Nah, kalau nggak mati saya, cuy. Which nggak kena. Ini mati nih Lancelotnya. Oh, nggak. Dia masih ada ulti ya.
tower aja dulu. Oke. Okay. Lor sih ini. Kita recall dulu. Oke, okay, sekarang kita bakal lord ya. Ayo, Aldous, Fanny. Kita bakal lord dulu walaupun lordnya masih level 1, masih kacang-kacang. Tapi enggak apa, biar kita bisa dapat tower ya minimal 1 lah atau 2. Wah, itu Aldous ya, Aldous lagi. Johnson-nya numpang lewat ya. Oke. Okay. Lancelot. Wih, 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 wih. Wih, Lancelot. Lancelot. Kenapa kau Lancelot? Oleng, oleng, oleng. Wah, maksa dia, guys. Johnson-nya masih muter-muter di situ. Ini popolnya lagi nih. Tipis banget popolnya. Gak ada rasa tuh kupanya kalau kita pakai Vengeance. Witch. Jangan panik, jangan panik, hati-hati. Oke. Okay. Nice, Fel-nya mati. Kita ambil buff-nya dulu nih. Oke, okay, mantap. Oke, okay, kita ke sana dulu. Ini ada buff merah kah? Oke, okay, ada. Kita life steal dulu ya. Oke, okay, dapat sih ini. Nice, kita ambil juga nih biji-bijinya. Woi, jangan kabur kau. Nah, di sini kita bikin rose gold meteor aja ya. Sekitar di situ. Wait. Dua kali, coy. Wah, bisa nih kita habis ini. Wah, kena stun. Wah, mati sih, coy. Sorry guys, Star Syndrome ya namanya tuh. Saya pikir bisa melawan 5 orang, ternyata nggak bisa, cuy. Kena popol ya, kena angkat. Oh, dia bikin itu loh popolnya. Scarlet sama Windtalker ya. Jangan dengan luar, coy. Bahaya itu popolnya, sakit sih. Wah, mati Fanny kita. Oke, okay, nice Aldous. Wow, double kill, mantap Aldous. Wah, Aldousnya juga mati ya. Lancelotnya double kill juga, coy. Wah, ini enak nih. Enak nih posisinya, mantap. Mati Fel-nya. Satu. Ini lagi nih Johnson. Ngapain Johnson? Wah, lari dia pakai ulti. Tower aja lah. Bisa ini? Oh, enggak bisa. Kita lord. Kita buff dulu kayaknya. Wah, ada trap ya di situ. Oke, kita WON. Kita respect ya, respect item ya. Itu popolnya nggak ada respect ya, guys. Tapi kemungkinan dia bakal bikin WON sih itu. Kita langsung beli potion. Potion yang orange ini bagus ya buat mengurangi efek stun dari musuh. Crowd control lah bisa bilang. Mirip kalian beli sepatu anti magic. Woi, Aldous, hati-hati. Eh, ada Sylvana nih. Eits, woi, nggak kena. Kita ulti. Wah, sakit banget Sylvananya, cuy. Wah, mati saya nih. Oh, tidak. Gila, sakit banget, guys. Soalnya saya nggak ada defense magic sih. Fokusnya ke defense physical. Sekali dibor Sylvana langsung sekarat. Oke, Lancelotnya mati. Nice. Nah, itu popolnya udah jadi WON tuh, tapi telat ya. Percuma kalian bikin WON di akhir-akhir, cuy. Kalau misalnya musuhnya snowball ya. Kalau saya kan tadi musuhnya tuh saya apa dulu di early. Wait, nggak kena. Wah, ini nih. Moment of truth. Mati kau popol. Nice. Tapi saya juga mati. Bye bye. Popolnya. Udah bisa end sih ini. Sabar. Oh, enak banget nih di posisinya. WON. Banget double kill. Ini lagi nih. Ah, nggak usah lah. Kita incer ini aja, guys. Oke, ngapain bro? Oke, nice triple kill.
Rinsonnya gak mati ya itu ya. Kita end ini. Sebelum end, kita freestyle dulu guys. Kita hehe not bad ya. Terus kita balik. Nice. Lagi gak? Lagi dong. Hehe not bad. Set. Oke. Gaming gak guys? Mantap ya. GG gaming gak guys? Oke, kita OTW glory ya. Ini soalnya saya urusnya 3 akun guys ya. Oke, win streak 11. Kita solo win streak 11. Wah, hoki banget guys. Oke, mantap. Oke, dapat gold. Oh, yang MVP Aldo ya. Wajar lah ya, asisnya 13. Oke, jadi kurang lebih segitu ya cara lawan Popol. Sebenarnya lawan Popol tuh kalian harus tarik ulur intinya. Dan jangan lupa emblem support sama spell vengeance. Itu wajib coy, sama sepatu armor kalau kalian pengen menang early.